Warga digegerkan dengan penemuan mayat bocah laki-laki di semak-semak desa Seibatang, kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi mengenaskan. Di sekujur tubuh bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini banyak bekas luka sayatan senjata tajam. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian untuk identifikasi korban. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan satu bilah parang dan sepasang sandal. Jasad bocah ini pertama kali ditemukan Kamis pagi oleh seorang warga yang hendak pergi meladang. Sebelum tewas, korban sempat meminta izin kepada orang tuanya untuk mengikuti pengajian. Namun hingga malam hari korban tak kunjung pulang hingga ditemukan tewas di semak belukar. Pukul 22 tidak kembali dari rumahnya, orang tua saudara Iskandar mencari anak tersebut ke lokasi rumah-rumah teman terdekatnya, namun tidak ditemukan. Isi korban ditemukan bahwa memang ada bekas benda-benda tajam, ya, sayatan-sayatan di muka maupun di. Kedua orang tua bocah itu hanya bisa memendam luka yang mendalam atas kepergian anaknya. Pihak keluarga berharap polisi dapat segera mengungkap kasus pembunuhan ini.